Oke guys, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya Raden Budiarta. Guys, hari ini aku mau downgrade Mikrotik guys ya. Oke, kita cek dulu sistemnya. Oke, di sini aku ada Mikrotik RB951 UI 2HND. Di sini arsitekturnya MIPS BE ya. Dan versi terbaru 64910. Oke, 64910. Long term. Ini yang terbaru guys ya. Coba saya cek package. Saya cek package untuk cek update. Oke, ini cek update yang terbaru. Cuman saya mau downgrade ya. Coba downgrade ke 492. Karena sebelumnya saya upgrade dari 492. 6492. Oke, kita cari dulu, download dulu file router OS-nya. File package-nya ya. Oke. Perhatikan terlebih dahulu arsitekturnya ya, harus sama nanti ya. MIPS BE, kita cari yang ini. Oke, kita masuk ke Mikrotik. Mikrotik.com ya. Oke, kita masuk ke menu download, lalu download archive. Nah, ini untuk rilis-rilisnya 649 642. Nah, ini guys ya, kita cek, kita cari yang router OS. Kita pakai router OS yang ini, NPK, extensionnya yang NPK ya. Selanjutnya file yang sudah di download tadi langsung di drag and drop ya, ditarik ke packet list, maka dia akan uploading. Oke, sudah proses upload. Oke, udah selesai. Sekarang kita langsung klik downgrade. Reboot, yes. Dia akan detect ya file NPK-nya. 2000 years later. Sip, berhasil guys ya. Dari 6410 sekarang jadi 6492. Tadi sebelumnya 64910. Nah, jadi aku tadi salah ini ya, salah download ya. Ini akan saya hapus aja untuk all package ya. Oke, ini udah kembali ke versi semula. Check for update, maka ada 64910. Oke, gitu ya. Selesai. Oke guys, sampai di sini dulu ya. Udah berhasil untuk downgrade-nya. Dan kita cek dulu di resource. Oke, 6492. Ya, kembali ke semula ya. Yang sebelumnya ini saya versinya 492. Dan yang terbaru adalah 64910. Baik teman-teman, sampai di sini dulu untuk langkah-langkah downgrade ya, untuk downgrade router OS Mikrotik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur hari ini.